bikin selamanya. Betul, betul, betul. Ish, mestilah sakit. Badan ngut ni, ha. Aduh. Nah, Opa bagi. Ambillah. Nasi lemak sambal ikan bilis. Sedapnya bau. Dah, minta mana Atuk sarapan? Nanti Atuk nak sambung kerja balik. Baik, Tok. Atuk buat apa ni? Buat gerobok rezeki. Jomlah makan. Gerobok rezeki. Abang I suruh buat. Untuk apa? Adalah tu. Yelah. Bismillahirrahmanirrahim. Atuk nak kita orang tolong? Tak payah. Dah nak siap. Alamak. Jom. Barulah nampak kuat dan teguh. Tengoklah siapa yang tolong. Upin dan Ipin. Yelah, terima kasih. Sama-sama. Alak, sudah siapkah? Mestilah dah. Mari, tolong angkat. Ya. Tuh, nak angkat ke mana? Ayah, masuk lori lah. Kemudian nak hantar ke kedai Abang Is. Lagi. Sikit lagi. Op. Haiya, diamlah. Okey dah, cukup. Abang Is. Korang pun ada? Nak ikut sangat. Tukar sibuk. Tak apa, Tok. Biar saya angkat. Nak tolong? Boleh lah, Bang. Boleh. Dalam kedai, tepi kaunter. Ada banyak kotak dan gampik beras. Bawa keluar semua. Baik, bos. Halo. Ya, habis. Apa macam? Penatnya. Alah, sikit tu pun dah penat. Beratlah tu. Jom tolong abang buka kotak-kotak ni. Kemudian kita susun dekat gerobok tu. Lu dolang tolong kerja. Uncle dengan Tok Dalang mau balik. Okey. Terima kasih Uncle. Atok. Barang-barang ni untuk siapa?
untuk orang kampung yang memerlukan. Semuanya percuma. Percuma? Sesiapa je boleh datang ambil. Pintar Ipin selamanya. Betul. Terima kasih, Abang. Nak ke mana? Taruh balik barang-barang tu. Tapi kata sesiapa je boleh ambil. Ipin, barang-barang ni untuk orang yang hidupnya susah. Serba kekurangan, tak ada duit, tak ada makanan. Ipin faham kan? Ipin! Apa korang buat? Kemas barang-barang ni. Kau pula nak ke mana? Nak beli beras. Situ ada beras. Oh, kampik besar. Aku nak beli 3 genggam beras je. Aku orang susah. Mana ada duit nak beli besar macam tu? Mesti mahal kan? Ini percuma. Kau boleh ambil barang lain juga. Betul ke ni? Betul. Ini gerobok rezeki abang buatkan nak bantu orang kampung yang susah. Ambillah. Ipin, plastik. Ambillah. Dah lama tak makan bihun. Aku nak balik masak. Terima kasih semua. Sama-sama. Dah makan. Ipin. Sedih ke? Tapi abang suka. Abang suka tengok orang susah ke? Bukan. Abang suka bila orang betul-betul susah datang ambil barang-barang di sini. Maknanya, projek gerobok rezeki abang berjaya. Oh, macam tu. Kesian kan? Sedih tengok. Apa yang kesian? Apa yang sedih? Fizi tu. Dia orang susah rupanya. Nak beli sekampit peras pun tak ada duit. Patutlah dia selalu minta Ihsan belanja. Hai, selama ni berkawan, tak tahu ke? Tak. Nasib baik ada gerobok rezeki. Dapat dia sekampit beras. Dah mula dah? Projek Abang Is tu? Dah. Hari ni mula. Lepas ni, teman akak nak tengok gerobok rezeki tu. Akak belanja aiskrim. Boleh? Yeay! Yelah tu. Kenapa ni, Is? Apa dah jadi? Orang berebut barang. Barang sedekah pun nak berebut? Barang percuma kan? Macam itulah. Semua nak diambilnya. Heish, tak ingat orang lain. Beras yang ada? Ya, makcik. Beras yang bagus sikit tak ada ke? Itu pun dah bagus ada. Orang sedekah, kita terima je lah seadanya. Makcik tak makan beras jenis ni. Beras murah ni, tak sedap. Seadanya percuma. Ini boleh buat niaga. Roy, ni untuk bantu orang yang memerlukan. Bukan untuk meniaga. Aduh. Lah, ya ke? Jadi tak boleh?
Kak, nak aiskrim. Jom, abang belanja. Korang nak aiskrim apa? Dah berterabur. Kan rugi. Lah, cabut lari pula. Bukannya nak tolong kutip. Takut kena marah lah tu. Macam-macam perangai manusia ni. Ada yang tamak, ada yang tak tahu bersyukur dengan apa yang diberi. Dan kalau macam tu, tak payahlah buat gerobok rezeki ni. Menyusahkan je. Betul. Tak bolehlah macam tu. Disebabkan satu dua orang buat perangai, kita nak hukum semua orang. Ada lagi barang mau hantar? Tak ada. Semua dah hantar. Kau bila nak ke sana? Orang dah ramai. Orang TV pun ada. Betul-betul. TV? Apa? Ada orang TV? Hari ni ada buat pelancaran. Projek gerobok rezeki di Balai Raya. Kau berdua nak ikut buat sibuk? Yelah. Ramainya orang. Diam-diam Abang Is dah buat banyak gerobok rezeki rupanya. Semuanya penuh dengan barangan. Saja Abang tak nak bising-bising. Biar projek ni berjaya dulu. Lepas tu, baru Abang war-warkan. Kenapa nak war-warkan? Abang nak kutip derma untuk buat banyak lagi gerobok rezeki. Nak kutip duit? Bukan duit je. Sumbangan barangan dan juga tenaga. Tenaga anak-anak muda. Zul kan? Sekarang kita berada di kampung itu. Zul dengan nenek dia. Jom kita tolong, kita sumbangkan tenaga. Nantikan liputan semasa kita. Datang dengan siapa? Dengan Abang Is. Terima kasih lah, Yu Is. Makcik balik ya. Cepatlah. Aduh. Dan ada ramai orang tolong. Terima kasih. Terima kasih. Jom. Adik. Pun. Macam mana pelajaran tadi? Seronok. Ramai orang. Syukur Alhamdulillah. Niat baik Is buat gerobok rezeki. Berjaya beri manfaat pada orang ramai. Kawan-kawan kita orang pun ada apa? Patutlah seronok. Mainlah tu. Mana ada? Kita orang buat kerja. Lepas tu ada orang TV tanya kita orang macam-macam. Yelah tu. Adik. Saya Upin. Betul. Dan saya Is, pencetus projek gerobok rezeki Kampung Durian Runtuh. Adik, angkat barang-barang ni tak penat ke? Tak, kita orang seronok. Sebab bila kita tolong, orang cakap terima kasih. Hilang penat. Iya, satu contoh yang baik dan harus diikuti semua. Marilah menderma duit atau tenaga untuk terus menjayakan projek ini. Berat sama di pikul, ringan sama di jinjing. Sokonglah projek gerobok rezeki. Sekian dari saya Ijen, melaporkan dari Kampung Durian Runtuh.
Wah, terkenal cucu opa. Masuk TV. Eleh. Orang lain punya projek, dia pula yang menumpang nama. Jangan marah. Kena bagi tahu kawan-kawan. Sekarang korang dah kalah. Dah habis perang, cepat kemas. Tak buat sepah je. Ni bukan sepah lah, Kak. Ni kubur yang dah roboh. Jangan cakap banyak. Kemas sekarang sebelum opah balik. Tapi, kita orang nak main lagi. Pergilah main kat luar dengan kawan-kawan. Kan hujan tu, akak tak nampak ke? Macam mana nak keluar kalau hujan? Betul-betul-betul? Kemas! Cepat! Okey, aku lawan dengan Iksan. Boleh je. One, two, juice! One, two, juice! One, two, juice! Yehey, menang! Siapa menang? Kumpulan aku! Tahan, jangan roboh. Iksan, sini cepat. Iksan, kau tak apa-apa? Kepala kau sakit ke? Sakit sikit je. Tapi tak ada apa-apalah. Ya ampun, pundak kita kenapa? Ya lo, sudah mau jatuh. Kenapa? Iksan langgar tadi. Aku minta maaf. Ha? Iksan! Apa? Cetera! Susati, ada mangsa cetera. Mari tolong. Iya. Terima kasih, Mimi. Susanti. Sama-sama. Apa tu? Nak betulkan pondok ni. Dah nak roboh. Ish, jangan memandai nak betulkan. Korang budak-budak apa tahu. Kalau kena empat, siapa susah? Ha, Ihsan, kenapa dengan kepala kau? Terhantuk kat tiang pondok tu. Ha? Bahaya ni. Tiang, lantai, semua dah reput. Dah, semua balik. Jangan main kat sini. Kalau
kat sini, nak main kat mana? Betul tu. Carilah tempat main yang lain. Sini dah tak sesuai. Loh, biasanya kita main di pondok ini. Betul-betul-betul. Sekarang kenapa tak sesuai? Ha, tengok sana. Dah nak buat pembangunan. Itu sana. Ha. Sini, tanah tempat korang main ni pun akan diambil. Saya tak suka, saya tak suka. Pondok kita macam mana? Ya, tu. Pondok kita akan diroboh. Diroboh? Upin, Ipin, kenapa muka sedih? Oi, jawablah. Opa tanya tu. Opa, pondok kita orang dah nak kena ambil. Siapalah nak ambil pondok buruk tu? Tak tahu. Tapi atuk yang cakap. Yelah, tempat tu nak dibangunkan. Tapi, boleh ke diorang nak ambil-ambil tempat kita orang main? Boleh je. Bukan tanah korang. Ipin! Ipin! Apa hal? Pondok! Pondok kita! Jom! Pondok kita! Dua tiga batang lidi! Apa sudah jadi? Ayah! Mana pondok? Mana? Siapa yang berani kompokkan? Pondok dah tak ada? Kesian. Carilah tempat lain. Memori pondok main. La 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 la. Apa yang harus ni? Banyak memori kita kat sini. Siapa berani nak robohkan? Mari!
Berani kau. Asyik. Udah ada tempat main. Marvelous, marvelous. Kawan-kawan, mari-mari. Tengok sini. Jom-jom ambil gambar. Aku nak baliklah. Kepala aku pening. Yelah tu. Eleh. Kepala ke? Perut kau yang pening. Kau nak ikut? Marilah. Nak. Tunggu. Nanti aku datang balik. Tunggu. Yelah tu. Ayah. Semua. Lari. Lari. Alasan. Ada sesiapa lagi? Saya? Saya apa? Saya, Upin, Ipin, Maen. Tinggal empat orang. Marvelous! Lupalah. Aku kena pergi hantar barang. Kau pun? Kalau hantar esok tak boleh ke Maen? Tak boleh. Aku dah macam mana boleh lari? Upin, ada dengar? Saya punya apa? Panggil! Kena pergi! Nak pertahankan kubu sama-sama, konon. Akhirnya, tinggal kita berdua. Tak apa. Kita berdua kan hebat dalam pertahankan kubu. Tak sia-sia kita main hari-hari. Masuk ikut belakang. Jemping. Wah, tu. Mak, oi, basah kuyup. Main hujanlah ni. Bukan. Dah tak ada pondok nak berteduh. Sion. Memori pondok roboh. La 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 la. Apa yang roboh? Macam mana agaknya kubu kita? Baik tanah tu tak jadi diambil. Adalah tempat budak-budak tu nak main.